Mungkin pembaca budi.com masih tak mengenali you. So boleh perkenalkan sedikit tentang latar belakang you dan macam mana boleh menceburkan diri dalam dunia industri. Okay. Okay, sebenarnya saya bermula dalam industri sejak saya menang dalam anugerah AIM. Di mana saya telah memenangi dalam kategori artis harapan. Tapi masa tu tahun 2006. Itulah lepas saya dapat anugerah tu saya terus senyap sekejap. So mungkin tu yang ramai yang bertanyakan kepada saya, kenapa senyap sampai sekarang kan. Tu yang saya bila dengar je ada uji pakai One in a Million, saya pun teringin untuk menyertai pertandingan tu. Dan alhamdulillah saya berjaya. Tak sangka pula kan, saya cadangkan, ingatkan saya dapat dalam untuk AKI macam tu kan. Jadi alhamdulillah dapat ketua kuat. Dan sejak dari One in a Million, saya rasa benda ni berlaku sejak dalam One in a Million lah, dengan nama Rizu ni. Sebab ini adalah plan antara saya dan kawan-kawan, di mana mereka setuju. Lagipun saya rasa saya pun setuju dengan nama Rizu tu, sebab saya tak nak mengenangkan kisah-kisah lama saya dulu, sebab agak menyedihkan juga. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang mungkin you tak boleh lupakan. Okay, sebenarnya saya selepas saya menang tu AIM, dan 6 tahun saya senyap tau. Jadi saya tak keluar TV apa kan, jadi memang banyak benda yang saya alami lah. Dengan cerita yang panjang kan, jadi dengan album tak ada dulu kan. So memang sebab populariti sebenarnya kan. Okay, bagi saya tak mengejar sangat populariti lah. Tapi saya mengutamakan kualiti saya. Setakat ni alhamdulillah saya rasa masih ada juga yang mengenali saya sebenarnya. Kadang-kadang saya jalan-jalan pun ada juga orang kenal, tapi taklah sebanyak artis lain yang popular daripada saya kan. Jadi saya rasa kualiti tu adalah satu yang penting lah sebenarnya. Okay, ikut pada fashion, penampilan you, apakah fashion yang you pilih sesuai dengan saya music? More to smart and casual. Sometimes I'm more to skinny jeans. Okay. Skinny jeans. Dan kasut-kasut ialah panjang-panjang. Okay. Dan yelah, I'm more to smart and casual. Kalau ingatkan dulu, masa saya kecil 16 tahun, saya punya konsep adalah berkonsepkan pop contemporary. Dan sekarang selepas One in a Million, saya lebih selesa dengan konsep yang saya bawa sepanjang One in a Million, itu dengan konsep R&B. Yep. Okey, apa perkembangan terkini Rizu? Perkembangan terkini ya. Sekarang saya yang terbaru, saya baru saja melepas untuk separuh akhir dalam World Star, di mana pertandingan ini pada siapa yang menang akan wakil Malaysia ke LA. Jadi setakat ini saya baru saja dapat ke separuh akhir pada 7 April ini. Okey, saya ada dengar you ada bergabung dengan Flavor. Kenapa Flavor? Yes. Sebenarnya benda ni berlaku sebelum One in a Million, di mana kumpulan Flavor ialah dari Gangstars mengundang saya untuk menjemput, untuk menyertai kumpulan diorang. Jadi memang saya ambil masa untuk memikirkan semua tu. Jadi selepas One in a Million baru saya decide untuk menyertai kumpulan Flavor. World Star ni adalah satu pertandingan menyanyi di mana banyak kategori yang terdapat dalam untuk pertandingan World Star. Dan saya memilih untuk kategori vokal, di mana untuk separuh akhir ni kira saingan dia agak sengit jugalah, di mana ada artis yang popular di Malaysia juga masuk, seperti Mila, Nadia Is dari One in a Million. Lepas tu kira ramai lagi lah. Kira agak sengit jugalah. So bagi you, siapa persaingan paling kuat? Sebenarnya semua saingan kuat ni, mempunyai, diorang semua ada vokal yang tersendiri kan. Jadi saya tak boleh sangka lah, sebab untuk pertandingan diorang mengadili betul-betul pada vokal. Okey, baru-baru ni untuk Hari Air Sedunia, saya ada membuat TVC, iaitu TV commercial bersama dengan Shelton untuk Hari Air Sedunia. Itu saja. Okey, menyentuh pasal lagu single you yang terbaru, apa judulnya? Okey, single saya bersama Flavor, sudah pun siap. Dan lagunya berjudul Solo.
saya rasa lagu ni memang memenuhi cita rasa penonton lah, pendengar pada siapa nak yang akan dengar lagu ni tak lama lagi. Jadi setakat ni kita orang dah siap dah semua CD, cuma tinggal nak asalkan radio je. So apa ni tak lama lagi nak dengar kan. So boleh nyanyikan sikit chorus dia. Okay. Dengarlah kasih, bukan kena memusuhi dirimu, dan bukan juga karena terlihat keindahan di tiap pelusuk dirimu. So, lirik dari siapa? Lirik dan lagunya sepenuhnya daripada kawan saya sendiri, iaitu Emilia. Saya akui lah kan, saya pun sekarang pun tidak plan apa-apa untuk mengeluarkan album. Dimana sekarang ni saya hanya tertumpu pada lagu single. Dimana saya juga ada single saya yang akan keluar tak lama lagi, itu single solo saya sendiri. Dan mungkin dalam album, dalam kompilasi, kiranya dalam kompilasi lah. Kompilasi solo saya tu, saya akan muatkan beberapa lagu yang di mana saya minat AIM tu, yang saya akan nyanyi semula dan saya letakkan dalam itu track. Apa target you dalam industri? Target saya dalam industri, saya nak kekal sebagai penyanyi. Dan sekarang sebenarnya saya bukan saja menyanyi sebenarnya, saya juga bakal berlakon sebenarnya. Saya pun baru dapat offer untuk berlakon, tapi job ni belum start lagi. Facebook dan juga peminat. So, sejak mana you guna Facebook untuk menarik ramai peminat you? Okey. Sebenarnya saya buat Facebook ni, saya buat account Facebook sejak saya selepas Warning Million, tak silap. Yelah, masa dalam Warning Million tu, saya baru buat Facebook sebenarnya tau. Okey. Sebenarnya saya ada MySpace je. Saya sendiri pun kadang-kadang nak promote diri saya sendiri pun saya tulis dalam Facebook. Kadang-kadang saya secara baiknya saya keluarkan video-video saya untuk para untuk bagian tontonan, di mana konsep-konsep saya lepas saya bagi peminat-peminat saya tengok. Maksudnya dari situ juga saya rasa mungkin ada yang tengok, oh dia ni artis. So automatically kita dah promote kan. So kebanyakan daripada peminat dorang suka style saya nyanyi, di mana bila saya nyanyi sesuatu lagu tu, saya tak saya ikut nyanyi asal. Saya lebih suka dengan style saya ni. Album terbaru yang you beli? Album terbaru? Ada waktu ni tak ada lagi lah. Tak lagi? Okey, pernah bercinta sebelum ni? Pernah. Dalam sebulan berapa kali balik kampung? Sebulan, kadang-kadang sebulan tak balik. Tak balik. Dalam seminggu berapa show yang you dapat? Okey, dalam 2 kali. Buku yang terbaru yang you baca? Naruto.